dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang pertama memberikan kata sambutan tadi, Dr. Tuan Guru Bajang. Saya lihat 20 menit. Yang kedua Kiai Haji Adi Muzaini MA. Saya lihat 15 menit. Yang terakhir ini LC 5 menit. Sesuai dengan level. VVIP, VIP ekonomi. Yang saya hormati para habaib keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengalir darah Nabi dalam diri mereka. Mudah-mudahan kita bisa bersama mereka dan datuk nenek moyang mereka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang satu lagi pewaris Nabi Muhammad, tapi darah Nabi tak ada dalam diri mereka. Mereka adalah al-ulama warasatul anbiya, para kiai, para buya, ajengan. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang mendapatkan berkah dengan ilmu mereka insyaallah. Selanjutnya hadirin hadirat, muslimin muslimat, yang muda yang tua, muslimin muslimat, mukminin mukminat, hadirin hadirat yang belum kawin dan belum sunat. Insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sesuai dengan yang tertulis. Saya tadi pertama melihat, loh kok ada gambar TGB? Mentang-mentang dia gubernur, maksudnya gambar saya mana? Ada di sini. Dari persaudaraan menuju kebangkitan. Persaudaraan diambil dari saudara. Se, satu, udara, perut. Saudara, seperut. Saudara-saudara, seperut-seperut. Apa maksudnya? Saya dengan ibu satu perut. Saya dengan bapak satu perut. Saya orang dari Riau, Melayu, Sumatera. Sedangkan Kiai Haji Ade Muzaini dari Tangerang, Banten. Pulaunya beda. Loh, kok bisa kami satu perut? Artinya saya dan beliau berasal dari perut Hawa, istrinya Adam alaihis salam. Tolong angkat tangan. Jadi ketika Kiai nyuruh ngangkat tangan, semua angkat tangan. Saya mau ngetes, ada nggak ikut? Yang keturunan bukan dari rahim Hawa, coba angkat tangan. Itu menunjukkan bahwa nampaknya tidak ada keadilan di negeri ini. Beliau ngangkat, nyuruh ngangkat tangan, semua ngangkat tangan. Ustaz Abdul Somad mentang-mentang dia bukan dari Pulau Jawa, mentang-mentang dia bukan orang Banten, mentang-mentang bukan Tangerang. Bukan itunya yang kami lihat Ustaz, tapi Ustaz nyuruh ngangkat tangan yang bukan keturunan Hawa. Yang bukan keturunan Hawa di dunia ini cuma satu, Charles Darwin. Karena dia keturunan The Monkey. Filmnya sudah ada. Planet Apes. Ada yang baca. Lu udah nonton belum? Film apa? Planet Apes. Isinya apa? Ya apes, bayar 20 ribu cuma nonton monyet naik kuda. Kita ini semuanya keturunan Adam alaihissalam, betul? Dari sejak zaman Nabi Adam sampai Adam Smith. Adam, Idris, Nuh, Hud, Salih, Ilyas, Isa, Zakaria, Musa, Yahya, Isa, Daud, Sulaiman, Ayub, Zulkifli. Semuanya berasal dari Nabi Adam. Adam dari mana? Dari tanah. Saya kalau ceramah di tanah lapang, dari tanah. Di sini nggak bisa. Semen. Dari tanah, kembali menjadi tanah. Kullukum min Adam. Semua kami dari Adam. Dan Adam dari tanah. Ustaz, katanya kita semua dari tanah. Iya. Kalau memang asalnya satu, tentu sifatnya sama. Betul. Sifat tanah itu apa? Rendah. Maka keturunan Adam pasti sifatnya rendah. Merendahkan diri, merendahkan hati. Loh. Kalau asalnya sama dari tanah, kok teman saya itu orangnya sombong, angkuh? Mungkin dia dari tanah sengketa. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, maka ini tema luar biasa, persaudaraan. La ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah, alaihi صلاة الله وآله والأحباء لا إله إلا الله
Muhammadun Rasul.